Hai foodies, aku Safira. Kali ini aku mau bagi tips untuk kamu yang mengalami cake gagal. Nah, sebenarnya penyebab utama cake gagal itu ada 4. Yang pertama, suhu oven yang salah. Kalau kamu mau baking, yang harus kamu lakukan adalah kamu preheat dulu ovennya sebelum kamu gunakan. Dan jangan menggunakan suhu terlalu tinggi. Karena suhu yang terlalu tinggi dapat membuat bahan yang kamu panggang itu akan bantet. Dan juga kalau kamu baru menyalakan oven pada saat kamu mau memanggang, dia akan memakan waktu untuk melakukan pemanasannya terlebih dahulu. Nah, itu bisa membuat cake kamu gagal. Penyebab yang kedua adalah salah tahapan mengocok adonan. Dalam mengocok adonan, harus yang paling utama kamu kocok itu adalah butter dan gula. Jangan kamu mendahulukan telur dan gula terlebih dahulu. Karena pada saat nanti kamu kocok, bahan kamu akan overmix. Penyebab yang ketiga berhubungan dengan yang kedua. Bahan yang kamu kocok terlalu lama akan menyebabkan overmix, yang mana telur terlalu mengembang dan butter terlalu mengembang sehingga cake kamu akan mudah pecah pada saat dipanggang. Nah, yang keempat, penyebab terakhir yang sering banget kalian lakukan membuat cake kalian gagal yaitu terlalu banyak menggunakan bahan pengembang. Dalam penggunaan baking powder dan baking soda, kuantiti yang kalian ukur harus pas banget karena bertambah 1 gram saja dia akan menyebabkan reaksi yang lebih pada hasil cake kalian. Nah, kalau kamu mau tahu penyebab cake gagal dan solusinya lebih detail, jangan lupa visit www.kokiku.tv. Buat yang mau tanya tentang tips lainnya, langsung aja komen di bawah sini ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Thank you!